Adakah anda ada masalah anxiety? Anxiety ni sebenarnya selalu dipersalahkan pada faktor tekanan kerja lah, tekanan belajar lah, kan? Stres berlebihan. Sebab tu anda kena faham ilmu yang betul. Anxiety sebenarnya banyak berpunca pada salah makan. Pemakanan kita yang tersilap disebab faktor-faktor yang pelbagai. So, jangan hanya menyalahkan faktor stres dan sebagainya, sebab ramai juga orang stres tapi tak kena anxiety. Ramai juga orang yang mengalami tekanan perasaan dan sebagainya tapi tidak mengalami anxiety yang teruk. Dan dia berkaitan dengan membetulkan pemakanan. Jika makan cara yang betul, makan mengelakkan benda-benda yang menyebabkan anxiety kita, mengganggu paras serotonin dalam otak kita, maka kita boleh mengelola anxiety dengan lebih baik. Sebab itu dapatkan ilmu dengan membaca buku Anxiety Good at Pemakanan. Boleh attend seminar kita, insyaAllah. Belajar tentang bagaimana memulihkan anxiety, merawat anxiety dengan pemakanan, atau dapatkan e-book saya tentang bagaimana nak merawat anxiety dengan pemakanan. Ingat, kesihatan, maksudnya kesihatan mental adalah berkaitan dengan pemakanan yang betul.